Sahabat Bis Indonesia, perusahaan otobus PO Sugeng Rahayu dikenal sebagai salah satu perusahaan transportasi yang mengusai trayek patas dari Jember dan Surabaya ke kota-kota tujuan di jalur tengah dan selatan dan utara Pulau Jawa. PO ini bermain di kelas non-ekonomi dan masih satu grup dengan PO Sumber Selamat yang melayani trayek bus ekonomi antar kota antar provinsi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah dan sebaliknya. Menyambut momentum Idul Fitri 2024 ini, PO Sugeng Rahayu memberlakukan tarif khusus lebaran selama momen arus mudik lebaran 2024 dan arus balik lebaran 2024 ke semua jurusan. Tarif lebaran PO Sugeng Rahayu ini berlaku untuk penumpang yang naik bus ini dari Jember dan Surabaya. Kenaikan tarif ini berlaku mulai 5 April 2024 pukul 12 malam sampai 22 April 2024 pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Tarif yang berlaku khusus lebaran 2024 ini sudah termasuk layanan servis makan gratis satu kali di rumah makan transitan. Nah, bagi kalian Sahabat Bis Indonesia yang mau mudik menggunakan Bis Sugeng Rahayu, dan berikut ini adalah rincian tarif PO Sugeng Rahayu Patas untuk semua jurusan dari Surabaya ke Barat, berlaku mulai 5 sampai 22 April 2024.